kita cari yang segar-segar, kuy? Ada yang jualan es nih. Kelihatannya menggugah selera banget ya. Ada es kuwut Bali, es jeruk peras, es jambu biji, es melon, mantep, es mangga, es buah, es sirsak, dan es cappuccino cincau. Warnanya yang cerah serta banyak pilihan, aduh jadi bikin makin kepengen semuanya ya. Gemes, warna-warni nih semua, ada pink, kuning, hijau, coklat. Aduh, aku sampai bingung deh mau minum yang mana dulu ya. Yang warna pink dulu ah, Foodies, biar serasi sama bajunya. Wow, segar banget, Foodies. Ini benar-benar banyak banget buahnya. Aku tadi sempat keminum ada jelinya. Sesuai ya, Foodies, rasanya emang semanis warnanya. Uhuy. Oh, nih, Foodies, tuh. Dia tuh ada melon, terus juga ada pepaya nih kayaknya nih. Tuh, ada tiga, ya kan? Yes. Lebih tepatnya melon dan semangka. Dari warna pink kita beralih ke warna hijau, es kuwut Bali. Ih, dari namanya aja udah pasti tahu dong ya kalau es ini berasal dari Bali. Kuwut sendiri memiliki arti kelapa. Maka es kuwut ini merupakan es kelapa yang sudah dimodifikasi menjadi salah satu minuman khas dari Bali dan sudah terkenal hampir di seluruh Indonesia. Aku suka ini es kuwut Bali. Segar dari belewahnya, dari kelapa, dari selasi, ada melonnya juga. Terus karena dia ada jeruknya, jadi tuh rasanya asem-asem, seger, manis. Ada iklan dulu nih. Sebelum kita lanjut minum esnya, kita makan bakso bakwan dulu kali ya. Biar kulinerannya makin afdol. Empuk banget baksonya. Gurih kuahnya. Terus, berasa baksonya tuh daging sapi asli. Meski bakso abang-abang keliling, tapi jangan diragukan nih soal rasanya. Malah biasanya yang enak ini yang keliling kayak gini ya, Foodies. Udah gitu susah lagi buat ditemuin. Ini tuh tahunya, kayak tahu susu gitu, jadi benar-benar lembut banget. Tapi rasanya tuh gurih banget. Enak banget. Dalam satu mangkok berisikan bakso besar, bakso kecil, tahu, somai, bihun, dan pastinya bakwan Malang. Dan untuk isian baksonya, ternyata ada telur puyuhnya, Foodies. Ih, makin ngiler ya. Walaupun bakso abang-abang, tapi rasanya gak kalah enak banget. Apalagi kalau dicampurin sambal, beuh, semakin lazis. Ngomong-ngomong, es kita belum habis nih. Kita lanjut lagi yuk. Cocok nih abis makan bakso pedes gurih, minum yang seger-seger kayak gini. Apalagi juga warnanya cerah meriah banget ya, Foodies. Wow. Jadi menggoda banget gak sih ngeliatinnya? Ini berasa banget sih campuran mangganya karena aroma mangganya tuh bener-bener wangi banget. Terus dia pakai susu. Tuh. Dan yang pasti ini isinya tuh ada potongan-potongan mangganya kayaknya. Kita lihat ya. Gak cuma rasa dan aromanya, tekstur es mangga ini juga cukup kental. Campuran mangganya tuh udah manis banget gitu. Enak banget, segar banget. Minum yang manis-manis udah, sekarang kita icip-icipi yang bernuansa kopi nih. Ada cappuccino cincaunya, Foodies. Meski berwarna coklat, ini tapi tetap lo rasanya menggiurkan. Wow, ini juga gak kalah segar. Kalau mau rasa yang beda, yang tadi kan udah buah semua nih. Yang asam-asam, segar, manis. Ini dia cappuccino cincaunya. Beda lagi rasa kopi, tapi ada cincaunya. Enak! Gak hanya cincau, tapi es kopi ini juga berisikan jelly. Kenyal-kenyal gimana gitu. Oh, dia full banget, ada jelly, ada cincau yang udah tercampur sama kopinya. Wah, ini mantep banget sih. Ini segar banget. Bikin mata langsung, hah, melek. Bukan cuma kopi aja nih, Foodies, yang bisa bikin melek. Tapi harga es buah di sini pasti juga bikin kaget. Coba tebak berapa? Cuma 5.000, Foodies, untuk satu cupnya. Wow, ini baru nih yang namanya benar-benar receh. Emang the best deh pokoknya ya. Makan receh,
menunya receh, harganya receh, tapi rasanya gak recehan.